Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Nikita Vlog. Di sini di proyek saluran irigasi Cipelang terlihat sang Kobelco sedang menarik selang pompa air karena sangat berat sekali kalau menggunakan tenaga orang. Di sana terlihat sedang pengerukan tanah juga ya. Pengerukan tanah. Dan di sana juga terlihat ya pompa air. Pompa air sedang menyedot air di dalam lingkungan proyek yang gunanya untuk mengeringkan lokasi proyek agar segera cepat bisa dipasang porekas ya. Di sana terlihat yang sudah dipasang porekas di sebelahnya ya. Itu yang warna putih itu pemasangan porekas yang sudah jadi ya, yang sudah beres. Baru sepotong ya di sini. Yang dilingkar dengan besi sipel baru sepotong di penyelesaian pemasangan porekas. Dan di sini sebelahnya belum ya. Sebelahnya belum. Karena masih banjir. Dan sedang berusaha untuk dikeringkan ya. Pengerukan tanah dari sebelah ya, dari bawah sungai Kali Cipelang tersebut sedang dikeruk dan akan segera dipasang pompa air untuk menyedot air tersebut, dikeluarkan agar cepat kering dan segera dikerjakan untuk pemasangan porekas tersebut ya. Di sana ada tumpukan porekas yang akan segera dipasang ya. Di sini air sangat deras sekali. Di sana terlihat ya plang atau spanduk utamakan ibadah dan keselamatan kerja ya. Agar para pegawai di sini, karyawan di sini selamat ya. Thank you.
sangat panas sekali, sangat terik sekali panasnya. Di belakang Kobelco terlihat simpang siur kendaraan, mobil dan motor yang melintas di areal proyek. Karena persisnya proyek ini di pinggir jalan ya, di pinggir jalan, di pinggir sungai. Itu loh. Oke guys, sampai di sini dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian merasa terhibur dengan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.